loro telu ngedance. Iya. Ah. Iya, bisa ini. Let's go. Kayaknya bisa. Ayo toh, ngedance toh. Ayo toh. Ayo. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Setengah 12 siang. Hampir 3 jam perjalanan dari Kudus ya, sampai sini ya. Kenapa kita sampai sini? Kita dikasih tahu oleh salah satu viewer kita tentang keberadaan UDGJ yang ada. Kabarnya sudah seminggu di sini. Nah, yang ngabar ini loh. Selamat siang. Selamat siang. Siapa jenengmu, Mas? Mas Dani. Dani? Iya. Dani. Teman. Jari ini orang UDGJ nih, sekitar sini? Iya. Gimana ceritanya itu? Waktu pertama kali di sini itu... Waktu subuh, tidur di pos kampling, disuruh pergi, nggak mau, ngamuk. Oh, besoknya kembali sini lagi, ngamuk lagi. Oh gitu. Ngelempar kursi. Dan ODGJ-nya itu loh di situ. Tadi di seberang jalan sana di warung, didekati sama ibu. Ini ibu Mas Dani. Iya. Yeah. Nah, didekati ibu Mas Dani dibawa ke sini. Delalanya gelem. Coba kita deketin dia Mas ya. Iya. Yeah. Bentar ya. Dikasih rokok sama ibu Mas Dani. Assalamualaikum. Salaman dulu. Siapa namamu? Saya namanya Selamat Riyadi. Siapa? Selamat Riyadi. Sebentar, logatnya kayak Sunda. Sunda, Selamat Riyadi. Mana di mana? Heh? Asalnya dari mana? Heh? Sebentar, lebih keras tuh. Asalmu dari mana? Heh? Dari situ. Situ mana? Belum. Tapi anu. Logate Sunda ini. Selamat Riyadi. Asalmu di mana? Heh? Di situ. Heh? Mama papa. Dari mana? Masih muda banget ya. Rambutnya keriting, ganteng, pakai masker segala. Ini apakah? Sok tinggalnya tuh. Nah, ini. Duit, iya. Aduh, sebentar, punten, sakadap. Uang katanya, iya mah. Uang dari mana? Oke, selamat Riyadi. Mau pulang? Mau. Mau, diantarin pulang mau? Mau, sebutin, rumahmu mana? Bilang, desanya apa? Eh, desanya? Cirebon. Cirebon mungkin tapi Cirebonnya Sunda ya, bagian selatan arah Kuningan, Jatiwangi, Meren. Dan teman-teman, ibu ini yang biasa kasih makan. Ibu nuwun sewu, jenengan asmane sinten? Soleha. Ibu Berta Soleha. Bu Berta, kenapa jenengan ngasih makan ke dia? Ya kasihan aja, cuman ini yang seusia anak saya. Masa maksudnya perjalanannya masih panjang. Masih panjang ya. Kasihan. Luar biasa. Berkah dalam buat panjenengan. Amin. Siapa namamu tadi? Namanya siapa? Siapa namamu? Bilang dulu namanya siapa? Celanamu kayak gini. Mandi ya. Ganti baju ya. Oke. Okay? Tos. Di sini di rumah ibu. Ya. Nanti potong rambut ya. Potong rambut, potong kuku, oke? Oke. Tos. Tos dulu. Oke. Alhamdulillah puji Tuhan mau dia. Sabarlah ya kita. Dianterin pulang ke lemburnya. Ya. Ibu siapa namanya, ibu? Eh? Siapa? Ibumu siapa namanya? Yang keras. Hei. Nanti mungkin setelah mandi kali ya. Mudah-mudahan nanti ada keluarganya, temannya, saudaranya mengenali ya. Dia ada di sekitar PLTU Jepara ya. Tepatnya desa apa, Bu? Tubanan. Tubanan. Sekuping. Sekuping. Iya. Iya. Kangen kasih sayang ibu. Iya. Sepertinya begitu, teman-teman. Jadi kelihatan banget beliau masih akrab banget dengan ibunya. Bu Berta. Selamat Riyadi. Dengerin. Taruh dulu. Nanti lagi. Dengerin aku ya.
Sehat ya? Sembuh ya? Pulang ke rumah ya? Oke? Pulang ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipotong kukunya dulu sama Mbak Eni. Dan hari ini saya nggak ngos-ngosan ternyata. Just. Teman-teman, dia masih muda banget ya. Iya, makanya kayak anak saya. Oke, masih muda banget, kasihan banget ini. Nanti potong rambut, ya. Kukunya hitam-hitam tapi masih pendek ya. Karena apa, kotorannya itu belum sampai mengeras. Ini baru saja dipotong, dibersihkan, Bu. Karena kotorannya itu nggak sampai mengeras gitu loh. Nggak, sudah tahun-tahunan kan mengeras banget. Masih muda banget, umur berapa? Kelahiran tahun berapa, Jan? Hah? Kok bisa nulis tuh nanti? Setelah mandilah nanti biasanya ini. Nah, sekarang gantian kuku kakinya. Dibersihkan sama Mbak Eni. Dia dari tadi sambil dipotong kukunya sama Mbak Eni, dari tadi dia minum es terus tuh loh, yang dibuatin Bu Berta. Sudah? Sudah potong rambut kita. Oh iya, sudah potong kukunya. Selamat Riyadi, dengerin ya. Sudah potong kuku ya. Sekarang saatnya potong rambut, oke? Okay? Nanti dipotong sama Mbak Cantik itu. Oke, okay. Tos kita. Tos. Sehat ya, sehat ya. Sembuh ya, pulang ke rumah ya. Bismillah dipotong. Apa sakitnya dulu sebentar? Ya. Dipotong sama Mbak Eni dulu. Thank you.
tutup. Jadi maju dulu. Pas. Kena bibirmu nanti. Pelan. Dikit. Ganteng. Sudah potong rambut. Sebentar kita. Oke, tas kita. Ah, tahu kamera dia. Ois. Gak bisa joget. Sebentar. Break dance. Berdiri coba. Ngedance-nya berdiri. Kau coba lihat sebentar. Duduk sini coba sebentar. Aku mau lihat kantongmu isinya apa kah? Coba lihat. Keluarin dulu. Keluarin semua. Siapa tahu nanti ada apa? Oke, ada kartu atau apalah. Ada kunci. Pas. Oh alah, bungkus rokok semua ya. Sampah semua. Ini keluarin. Oh alah. Gih, tidak ada identitas yang mungkin tertinggal ya. Enggak ada uang juga ya. Ini coba lihat di jaketnya ini. Jaketnya isinya juga sama ya. Sampah semuanya. Selamat Riyadi. Sekarang mandi ya. Oke? Tos. Mandi biar ganteng, sehat, sembuh, pulang ke rumah. Oke? Bilang oke. Oke? Tos. Yuk, mandi yuk. Teman-teman, kita akan mandikan. Di kamar mandinya ada di belakang sana. Yuk, mandi yuk. Sandalmu masih bagus, nanti dipakai lagi. Ini mawon sandal yang sarungnya lebih sandalan. Awas, sini sebentar. Yang bekas. Bagaimana joget terakhir? Iya, pengen ngedance ya. Jago dance dia. Siram coba, siram. Nah, mandi sendiri. Eh lagi. Dingin. Kawan, permisi ya. Sehat ya. Sembuh ya, pulang ke rumah ya. Oke, sekarang sampoan dulu. Rambutnya kotor. Iya, kotor-kotor aku lagi. Kotor, dua kali pun masih kotor. Kita keramas sampai 3 kali biar bersih. Yang bagian telapak tangannya kotor banget. Kalau yang lengannya enggak, karena pakai baju ya. Cukup pas-pasan. Sekarang sikat gigi. Kumur dulu. Tahu ya. Oke. Sikat gigi sendiri. Yang bersih. Dua.
Sini. Sendal pakai. Terima kasih, kaos polos. Masukin toh. Nah. Oke. Alhamdulillah, puji Tuhan. Berhasil memandikan dia walaupun ngos-ngosan. Tos. Gimana? Enak toh? Enak. Seger. Seger. Kita ke depan yuk, nanti makan. Yuk, nanti ke dance. Tos. Enak toh? Eh? Ora enak. Lu sekondo sopo? Habis mandi seger toh? Seger. Enak toh? Enak, makanya. Tos kita. Tos ah. Bisa dia tahu dia. Sebentar. Namamu siapa tadi? Selamat Rianti. Iya. Desamu mana? Eh? Oh, udah nanti diminta nulis aja lah. Salaman dulu. Ada rokoknya. Bilang makasih dia. Namamu siapa? Selamat Rianti. Bilang, Selamat Rianti. Lebih keras. Buka mulutnya. Selamat Rianti. Selamat Rianti, bilang. Selamat Rianti. Desamu mana? Hah? Asalmu mana asalmu? Bisa nulis? Bisa nulis? Bisa, kebun. Kertas kali pulpen gitu. Mudah-mudahan ini bisa mengungkap sehingga nanti bisa ketemu keluarganya. Kalau dikenali keluarganya dan keluarganya mengendaki dia pulang, kita akan antarkan dia sampai rumahnya. Wih, dikasih makan. Banyak sekali. Amet Bu, nuwun sewu. Teman-teman, perhatikan. Porsinya jumbo dan banyak lauknya ini. Makan dulu, habis makan nanti tulis namamu, tulis asalmu ya. Makan dulu, kersan tim Amrin, Bu. Terus makannya gimana kalau masih ini di nuatin. Rokoknya taruh dulu, rokok taruh dulu. Iya. Baca doa dulu. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa ya. Coba makan. Perhatikan teman-teman gaya makannya. Kakinya ditumpang nong ini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mau minum? Mau minum? Saya yakin. Selamat. Kucingnya melui loh. Ha, iya. Kasih kepala. Ojo ditendang. Ya iwake to. Kucingnya diparingi dikasih, Pak. Dikasihkan. Kasihkanmu. Pelan. Jadi anak baik ya. Jangan suka marah-marah di sini ya. Oh, pantas dia enggak mau berbagi dengan kucing. Kepala ikannya juga dimakan. Langsung telan begini, potong separuh tel. Masih muda banget, ganteng. Kucing itu hanya minta sisamu. Makmur banget dia di sini lah. Makan dilayani banget ya. Iya, oh, sintok kerupuk. Wah, ya alamat kari neng kene suwe dik ne. Nggih, mudah-mudahan nanti secepatnya dikenali keluarganya. Amin. Kasihan ya masih nggih, masih muda banget deh. Dikunyah. Ikannya dimakan pelan-pelan. Dia makan ikannya dari kepalanya dulu. Dua kali melakukan hal yang sama. Ngombe. Iku-iku. Wes, mandek sik. Makan lagi. Habisin. Habisin. Harus betul-betul habis. Kita masih punya tantangan untuk mengungkap asalnya. Nggih. Oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Ada tanda yang nanti bisa kita munculkan. Apa bisa jadi nggih? Teman-teman. Jadi tangan kirinya ini bekas siletan. Ada kemungkinan ya. Dia pernah mengonsumsi obat sehingga pada tahap sakau pas enggak ada obat dia silet ininya, dia sedot darahnya. Jadi saya tanya banyak. Bisa jadi ya dia suka ngedance ya. Nanti ngedance ya. Nanti ngedance ya.
Oke. Okay. Ya, mau musik apa? Ini berarti gimana ya, Nu? Maksudnya naga. Oke. Okay. Oh, sudah jangan sudah. Begitu. Ah. Hah? Dia bisa dulu. Nah. Mau. Dia busin sek, dia busin sek. Oh, hatu-hatu. Mak dia mau. Ya, halusinasinya muncul. Udah, ini udah ya. Udah ya. Wes. Wes. Gantian guyu. Ya sudah, gantian ya. Bentuk. Teman-teman mungkin buat keluarganya, dia punya tanda. Ini seperti sayatan memang. Banyak sekali ya. Tapi ini tebel luka ini. Oh. Apakah dia dulu pernah menggunakan obat-obat tertentu ya? Walau alam kita tidak tahu. Oke, baca coba. Baca dulu. Ketika aku berdoa, tantangannya adalah membuat dia bicara kencang ya. Tulis coba. Anak ganteng. Nama. Nama. Ya. Nama siapa? Tata itu. Sebentar. Mulyadi, selamat. Selamat Triadi. Rumah pelan-pelan. Selamat Triadi. Rumahnya mana? Cinta. 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 Oke. Triadi. Desa, desamu mana? Desa. Yang gede-gede tulisannya. Desa. Yang jelas. Tulis desamu mana? Itu mau gambar bebek kalau itu. Iya. Desamu mana? Rumah ibumu, rumah mamamu. Tadi dia menyebut dia Cirebon, cuman kita enggak tahu desa dan kecamatannya ya. Ya. Tulis sih pelan-pelan. Pelan-pelan, enak kan? Udah bersih kan badannya kan? Tulis ya. Asalmu ya. Di sa tulis nama desa pelan-pelan tulisannya yang benar Kedoya kok kita googling coba googling dulu lihat di Google Map coba itu dekat Pantura enggak ya kok dia bisa ngomong Jawa ya Kedoya Cirebon. Eh, Tangerang. Ya. Yo nek Kedoya Jakarta Barat, iya Mas, jelas. Jakarta Barat itu saya tahu nek Kedoya Jakarta Barat. Asal lu mana? Hah? Ya. Kedoya. Kedoya. Kedoya ikut mana? Saya bilang, kecamatan endi? Kecamatan endi? Heh? Hah? Kecamatan endi? Kecamatan endi? Oke, so ngeden toh. Ngedance aja. Loro telu ngedance. Iya. Iya, bisa ini. Kayaknya bisa. Ayo toh ngedance toh. Ayo toh. Ayo. Ya sudahlah ya. Teman-teman. Sudah banyak clue yang bisa terungkap dari Slamet Riyadi. Dia bisa berbicara Jawa dan Sunda. Dari awal tadi bilang ke kita, bilangnya dari Cirebon. Pas tadi diminta menulis, dia menuliskan asalnya adalah Kedoya. Deket apa mau? Depok ya. Depok Cirebon ya. Mudah-mudahan ada viewer Sinaurip yang mengenali dia. Yang tahu dia. Sekali lagi, dia ada di sekitaran PLTU Jepara, Tubanan. Dan saben hari dikasih makan Bu Berta. Sekali lagi, terima kasih buat Mas Leo yang sudah mengabari ke kami. Walaupun jauh banget dari Kudus sampai PLTU. Harapannya adalah Slamet Riyadi dikenali keluarganya dan pulang ke rumah. Oke, tas kita. Kok jangan pergi jauh-jauh dari sini ya. Sekitar sini aja dulu ya. Sampai nanti keluargamu mengenali dan kita antarkan ya ke Cirebon. Mau pulang Cirebon? Mau. Tos kita. Terima kasih sudah bersama kami. Sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.